Halo guys, jumpa lagi gue Yudis di Vlog Yamata Vlog. Ini hari Sabtu, gue mau ngambil motor Sonic. Katanya motor Sonic sudah selesai, makanya hari ini gue mau siap-siap, gue mau ambil motornya. Nanti sih janjiannya sih jam 2. Jam 2 nanti gue ke Tangerang dulu, terus mungkin nanti naik Grab kali. Habis itu baru ketemu teman, habis itu kita berangkat. Gue siapin dulu barang-barangnya. Satu kamera lupa di charger. Ah, gimana sih? Ngeblek. Halo guys, ini hari Minggu pagi. Jadi kemarin tuh seharian hujan, gua nggak sempat ngambil motornya. Tapi nggak usah khawatir. Motornya tuh malam-malam dianterin. Terus langsung gua cuci motornya. Nah ya, kalau start tampilan nggak ada perubahan lah ya, karena yang diberesin kan mesin. Tapi ya udah gue cuci, udah gue bersihin. Hari ini gue mau tes untuk San Mori. Nanti bakal gue videoin gimana motornya, apakah sudah enak, apakah sudah normal. Kata orangnya sudah normal, cuman pesannya gini, ini bang, gue nggak tahu emang karakter mesinnya atau gimana, karena gue jarang megang Sonic. Tapi kata dia, motor ini kalau udah panas mesinnya agak kasar. Nah gue mau tahu tuh kasarnya tuh kayak apa nanti. Apa parah gitu kasarnya, atau ya biasa aja, memang karakter mesinnya aja yang kasar gitu. Kita lihat. Oke. Okay.